Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Raya Imlek bagi setiap kita yang merayakannya. Sungguh suatu sukacita bagi setiap kita dapat kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kembali bersama-sama menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai kebaktian kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia dari Allah Tritunggal menyertai dan menolong kita dalam sepanjang ibadah kita hari ini. Dalam Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua tertuliskan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama dengan penuh sukacita, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan Lihat Pujian Menggema. Syukur untuk Tuhan Allah kita. Segala puji syukur. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk rahmat Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau kembali mengundang setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan waktu untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan pada saat ini. Bapa, kami rindu saat ini hati kami sungguh datang untuk menyembah kepada Tuhan. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami dapat dengan kesungguhan hati kami, kesungguhan pikiran kami, kesungguhan seluruh jiwa raga kami, datang bersujud memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon ampun jika dalam satu minggu ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kami mendukakan hati Tuhan dengan perkataan kami. Mungkin kami mendukakan hati Tuhan dengan tingkah laku kami, dengan hati kami, dengan pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu, biarlah pada momen ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah anugerah, bahwa hidup kami tidak dapat lepas daripada kuasa, daripada keselamatan, daripada Tuhan. Tuhan, kami rindu kami dapat tetap terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga kami rindu pada saat ini kami boleh sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kami sedang menghadapi pergumulan, kami sedang menghadapi tantangan yang berat. Tapi biarlah pergumulan yang ada tidak menghilangkan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah pergumulan yang ada, kesulitan yang ada, tidak membuat kami menjadi jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kami dapat tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami datang mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, Allah Maha Kasih kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama dengan bersuka cita, kita mau kembali memuji Tuhan Allah kita akan rahmat-Nya yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Mari di tempat kita masing-masing, kita bertepuk tangan, kita mau katakan, ku mau puji tentang rahmat.
percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau bersama-sama membaca bacaan bertanggapan kita yang terambil di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Sungguh setiap orang-orang yang dikasihi Tuhan haruslah memuji akan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama katakan secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mau bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, ku cinta kau. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
Mari jemaat sekalian, kita bersama bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus 今后在你跟前，我生死你的威严，和你奇妙的作为。你的爱围绕我从今到永远，你是甘地变为涌泉，将有主变为喜乐。我高声颂赞你。 举起双手感谢你，我的过犯的一赦免，着迷丰富你恩典，你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬，你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望，我的主。 今后在你跟前，我生死你的威严和你奇妙的作为。和你的爱，你的爱围绕我从今到永远，你是甘的变为涌泉，将忧愁变为喜乐。我高声颂赞你。 举起双手感谢你，我的过犯的赦免，着迷丰富的恩典。你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望。我和高声颂赞你。 举起双手感谢你，我的过犯的赦免，赦免的丰富的恩典。你是宝座的羔羊，我将你的荣耀宣扬。你救赎我脱离黑暗，使我蒙福给我盼望，我的主。 是我蒙福给我盼望，你救赎我脱离黑暗，是我蒙福给我盼望，我的主，我的主，你是我的主，我的主。 Shalom, salam sejahtera. Dan hari ini kita adalah satu hari khusus di mana kita bersama. Selain beribadah, kita juga merayakan hari Imlek. Gyeonghi untuk semua, salam sejahtera
Tuhan berkati kita semua di dalam konteks Imlek. Kita juga akan bersama-sama merenungkan akan anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita semua. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami bersama-sama merayakan hari Imlek. Bersama juga kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih anugerah dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk setiap musim kehidupan yang Tuhan beri. Untuk setiap sukacita, setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati yang berasal daripada Tuhan juga. Bersyukur untuk setiap keluarga demi keluarga yang Tuhan berkati. Bersyukur setiap pribadi dengan pribadi yang Tuhan juga berkati. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dan kami berdoa. Biarlah Tuhan berikan segala berkat dan sukacita senantiasa. Dan ajar kami juga berbagi berkat dan sukacita bagi banyak orang lain. Khususnya dalam hari raya Imlek ini kami ingin menyatakan anugerah kasih Tuhan kepada banyak orang juga. Ingin berbagi kasih, berbagi perhatian kami. Dan berbagi segala kebaikan. Tuhan terima kasih. Engkau berkati firman-Mu ya Tuhan. Isi kami dengan firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 3-8. Kemudian pasal 2 ayat 4-7. Efesus 1 ayat 3-8. Dan 2 ayat 4-7. Saya bacakan untuk kita sekalian. Efesus 1, 3-8, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat sorgawi di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yakni penampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bagian kedua Efesus 2, 4-7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebajikan-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus berargumen mengenai anugerah yang besar yang disediakan untuk orang-orang percaya. Jadi kalau saya saudara adalah orang-orang yang merasa bahwa kita adalah orang yang sangat miskin di dalam kebaikan, dalam anugerah Tuhan, kita adalah orang yang keliru. Melalui surat Efesus, Paulus berargumen dan mengatakan betapa luar biasanya the throne of grace, tahta anugerah Tuhan yang dari sana disediakan semuanya mengalir berkat-berkat Tuhan kepada kita dalam hidup kita sekarang ini. Ada the throne of grace. Ada tahta kasih karunia dikatakan. Berulang kali dikasih tahu di firman Tuhan ini. Kita disediakan itu sebagai orang-orang percaya. Dan itu adalah sesuatu yang saya saudara harusnya betul-betul bersyukur atasnya. Tidak lagi merasa terlalu desperate dalam kehidupan ini. Ada tahta anugerah yang begitu besar, begitu mulia, begitu luar biasa. Yang melaluinya anugerah Allah dicurahkan untuk setiap saya saudara. Dan khususnya kalau kita bicara soal anugerah, maka pertama-tama kita akan bicara soal apa? Kita akan bicara soal yang pertama adalah grace melalui redemption, melalui penebusan orang percaya. Dan saudara adalah orang yang dianugerahi keselamatan oleh Tuhan lewat penebusannya dengan darah-Nya yang mahal. Itu semuanya menjadi center daripada hidup Kristen kita. Penebusan oleh darah Kristus. Lewat anugerah Allah yang diberikan untuk saudara. Maka tiap kali mari kita bersyukur untuk ini. Saya percaya tema ini sudah pernah berkali-kali disampaikan dalam rangkaian khotbah-khotbah kita oleh para hamba Tuhan. Mari kita bersyukur untuk keselamatan kita. Karena itu adalah anugerah terbesar untuk saudara. Yang kedua adalah bagaimana anugerah itu dinyatakan juga bukan cuma dalam redemption. Tapi juga dinyatakan di dalam adoption. Yaitu pengangkatan kita. Maka kita melihat dalam Alkitab. Kita berkata rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih-Nya sudah membuat kita yang dahulu bukan anak, sudah menjadi anak-anak-Nya.
Pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan, bahkan dikatakan Alkitab. Itu sudah direncanakan dalam masa-masa yang lalu, dalam kekekalan. Luar biasa, bukan, bahwa Allah menghendaki kita menjadi anak-anak-Nya. Mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Bukan cuma sekarang ini, di dalam dunia ini, tetapi sudah direncanakan dari masa-masa yang lampau. Itu sebabnya pengangkatan menjadi anak-anak Allah, adopsi kita sebut, itu adalah sebuah anugerah yang besar. Saudara-saudara, bukan lagi terjual di dalam dosa, kita bukan lagi orang-orang pengikut kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak. Dan ini, saudara sekalian, bukan cuma berhubungan dengan status kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 berkata bahwa ketika kita mengenal Kristus, bukan cuma kita diselamatkan oleh Dia, tetapi kita diangkatnya menjadi anak-anak-Nya, anak-anak kepunyaannya. Bicara bukan cuma sekedar sebagai satu status, tapi bicara juga soal hak istimewa, soal waris kerajaan Allah yang akan diberikan, soal waris daripada segala kebaikan Allah yang disediakan buat kita sekalian. Tetapi juga termasuk daripada treatment, perlakuan, kasih sayang Allah kepada anak-anak-Nya. Maka ada seorang berkata begini, kalau saudara menganggap menjadi anak-anak Allah hanya sekedar suatu status saja, kita keliru juga. Oleh karena dikatakan bahwa kita akan mengalami love, kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup saudara. Dikatakan Dia sudah memilih kita, dikatakan Efesus 1:4 dan 6. Bahkan dikatakan before the foundation of the world. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan Dia predestined us for adoption. Dia menetapkan, Dia membuat ketetapan. Memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya, yang menegurahkan kepada kita segala kebaikan. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Dan yang ketiga, kita berbicara mengenai anugerah di dalam segala hal dalam hidup kita. Firman Allah berkata bahwa anugerah itu diberikan kepada kita secara limpah. Artinya itu diberikan kepada kita in everything, di dalam segala sesuatu. Maka ada seorang berkata bahwa segala hidup saudara adalah bagian demi bagian, titik demi titik, detik demi detik hidup kita adalah penuh dengan anugerah. Dulu mungkin kita tidak menyadari, kita merasa bahwa segala sesuatu adalah urusan kita sendiri, pencapaian kita sendiri, hasil kita sendiri. Tetapi kalau kita lebih dalam berpikir, saudara akan menyadari bahwa tanpa anugerah tidak ada sesuatu yang kita miliki. Everything is grace. Segala sesuatu adalah anugerah Allah yang diberikan buat kita. Bukan cuma keselamatan, bukan cuma adopsi sebagai anak-anak Allah. Tetapi juga hidup saudara. Waktu hidup yang Tuhan berikan juga adalah anugerah Allah. Tenaga yang Tuhan berikan adalah anugerah Allah. Pimpinannya adalah anugerah Allah. Maka seorang pengkhotbah berkata, in everything, dia katakan, di dalam segala sesuatu kita itu mengalami anugerah demi anugerah. Dia mengutip begini, dia katakan kita diselamatkan karena anugerah. Kita diampuni karena anugerah. Kita ditopang karena anugerah. Kita disembuhkan karena anugerah. Kita dibebaskan karena anugerah. Kita diberikan talenta-talenta karena anugerah. Kita juga dipakai Tuhan karena anugerah. Kita dibuatnya selamat karena anugerah. Kita ditransformasi karena anugerah. Kita didewasakan karena anugerah. Dan di dalam segala sesuatu dikatakan, anugerah Allah itu real melingkupi hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan. Maka kalau kita lihat yang keempat, dikatakan bahwa anugerah itu juga berlaku ketika saudara mengalami difficult times. Masa-masa berat dan sulit dalam hidup kita. Anugerah Allah yang diberikan dengan limpahnya itu tidak berarti saudara tidak mengalami masa-masa sulit. Dia limpah, tetapi juga dilimpahkan di dalam masa-masa sulit hidup saudara. Dan itu menegaskan kepada kita betapa hidup dalam dunia adalah sebuah hidup yang memang penuh dengan pergumulan, saudara sekalian. Ada dosa masuk ke dalam dunia. Sebuah dunia yang terkutuk karena dosa. Sebuah dunia yang penuh dengan penderitaan kiri kanan. Ada kelaparan, ada kemiskinan, ada sakit penyakit. Ada penderitaan. Bahkan dalam Roma pasal 7 dikatakan manusia mengerang di dalam segala penderitaannya. Terima kasih Tuhan, dunia ini, saudara hidup di dalam banyak sekali kesulitan. Dalam banyak sekali cobaan dan pergumulan yang kita hadapi. Maka kalau kita membicarakan mengenai anugerah Allah, kita juga tidak menjadi naif seolah-olah tidak ada kesulitan ini. Kesulitan itu ada, tantangan itu ada. Tetapi
kita berjanji, firman Allah mengatakan bahwa di dalam segala kesulitan pun, anugerah Allah itu tetap bekerja di tengah-tengah saudara. Itu sebabnya hari ini kita mengingat akan anugerah itu. Dan Paulus berargumen di sini kepada jemaat Efesus, di tengah-tengah segala kesulitan penderitaan mereka, dikatakan anugerah Allah itu ada. Bahkan dalam bagian yang lain, Paulus, Efesus pasal 2, pasal 1, bahkan dalam 1 Timotius, dia berkata bahwa anugerah itu adalah anugerah yang surpassing, yang melampaui segala sesuatu. Dia bekerja melampaui segala sesuatu keadaan. Dia berbicara soal glorious grace, anugerah itu yang mulia, diberikan untuk saudara. Bahkan dikatakan kepada Timotius, Paulus berkata, tahu enggak, anugerah itu abundant, berlimpah dalam hidup saudara. Nah mungkin ketika kita merenungkan tentang anugerah Allah dan kita mengatakan, ya saya tahu ada anugerah Allah. Tapi bagaimana saya bisa menjalani hidup saya yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan itu di dalam anugerah Allah. Ada beberapa hal yang mungkin akan membantu kita ketika kita merenungkan akan hal ini. Pertama adalah kita mengingat siapa dia. Mengingat siapa dia. Allah kita adalah Allah yang di dalam anugerahnya menyediakan tahta anugerah. Pemberian-pemberian untuk setiap saudara. Maka dalam hal ini anugerahnya itu disediakan oleh dia. Dia menyiapkan semua untuk kita alami. Jadi dalam hal ini kita bisa memikirkan siapa dia. Dia bukan Allah yang menahan anugerah. Tapi adalah Allah yang memberikan kepada kita anugerah, kata Paulus. Yang secara graciously, secara berlimpah dengan murah diberikan untuk saya dan saudara. Maka di tengah-tengah segala penderitaan dan kesulitan kita, firman Allah mengatakan, mari kita melihat kepada dia yang menjanjikan itu. Jadi kalau kita bicara soal anugerah, bukan gereja yang menjanjikannya. Tetapi Allah sendiri, firmannya sendiri yang menjaminkan bahwa dia menganugerahkan saya dan saudara anugerah itu. Dan Ibrani pasal 13 ayat ke-5 berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam memberikan anugerah Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Dan itulah sebabnya kenapa banyak orang percaya sepanjang zaman. Bisa bertahan melewati segala kesulitan hidup ini. Oleh karena mereka selalu melihat dan percaya siapa dia. Natur, sifat Allah yang pasti memberikan kita anugerah. Yang kedua adalah menyadari tentang diri saya dan saudara. So kasih Tuhan, kadang-kadang kita memang mengukur terlalu tinggi tentang siapa saya dan saudara. Kita mengatakan bahwa memang kita sebagai orang percaya punya juga banyak keterbatasan di dalam hidup ini. Kadang-kadang kita melihat manusia itu suka playing God, bermain atau bertindak seperti Allah. Yang ingin menguasai segala sesuatu, ingin mendikte segala sesuatu. Tapi Alkitab menggambarkan kepada kita betapa kita ini makhluk kekasih-kekasih Allah yang juga terbatas. Itu sebabnya dalam keadaan seperti ini kita mesti affirm, menegaskan juga tentang siapa saya. Kita adalah orang-orang yang butuh anugerah Allah di dalam segala sesuatu. Ketika saya saudara berdiam, ketika saya saudara berdiri, ketika saya saudara bergerak, ketika kita melakukan sesuatu, merancangkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, maka kita melihat di dalam diri Paulus kesaksian-kesaksian yang sangat jelas dia berkata, everything, saya bisa lakukan itu di dalam anugerah Tuhan. Ketika dia berkata itu, dia menyadari sekali, dia banyak keterbatasan. Banyak kali surat-surat itu ditulis ketika dia itu dalam penjara. Dia terbatas, tetapi dalam kondisi seperti itu justru dia melihat juga dirinya sebagai pribadi-pribadi yang membutuhkan anugerah itu dalam hidupnya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, ketika kita memikirkan anugerah, kita berpikir tentang bagaimana anugerah itu diberikan buat kita dan kita memikirkan itu dalam konteks firman Tuhan. Artinya gini, ketika kita sulit, ketika kita mengalami tantangan, sebenarnya salah satu yang penting adalah kita mengingat-ingat firman-firman Tuhan yang berhubungan dengan anugerah ini. Saya sudah mungkin mengalami begini, saya merasa tidak dianugerahi, saya merasa ada banyak kekurangan sini-sana. Saudara, kalau kita lihat Paulus, dia tidak goyah ketika dia dipenjara, ketika dia disesah, ketika dia menderita. Bukan cuma sekadar mengingat siapa Allah yang dipercayanya, tetapi juga dia itu adalah orang yang selalu ingat janji, perkataan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini saya membacakan untuk saya dan saudara,
perkataan-perkataan firman tentang anugerah Allah yang dikatakan ada. Di tengah-tengah kesusahan kita ada anugerah itu. Di tengah-tengah perjalanan kita ada anugerah itu. Di tengah-tengah segala sesuatu ada anugerah itu. Bahkan Paulus berkata, kalau saya bisa lakukan sesuatu, itu karena anugerah itu yang mendrive saya. Yang mendorong saya mengerjakan sesuatu. Kalau saya hanya bergantung kepada diri sendiri, saya hanya melihat kepada keterbatasan dan kekurangan, kelemahan yang ada. Dan yang keempat, saudara sekalian, ketika saudara berhubungan dengan anugerah ini adalah baiknya kita menunggu akan anugerah itu datang. Karena kita mengatakan bahwa anugerah Allah itu tidak akan di hold, ditahan oleh dia. Dia adalah Allah yang mencurahkan anugerah itu. Maka Paulus berkata ini adalah abundant grace yang berlimpah, yang gracious untuk saudara. Maka kalau kita melihat ini kontras sekali. Kalau kita lihat keadaan Paulus menuliskan surat Efesus itu dalam kondisi di penjara, terbatas, kesulitan. Tapi orang ini masih bisa berkata bahwa anugerah Allah itu berlimpah, anugerah Allah itu ada di mana-mana bagi dia. Itu artinya sekalian, dia adalah seorang yang siap untuk bisa menerima dan menunggu akan anugerah itu datang. Saya dan saudara harus menjadi pribadi yang betul-betul siap untuk bisa menunggu anugerah itu datang. Dan kita tahu bahwa masa penantian adalah masa yang selalu menjadi kesulitan untuk kita sekalian. Kita cenderung akan mendikte sesuatu, kita cenderung ingin bergerak, kita cenderung ingin mempercepat segala sesuatu. Tapi ada masanya di mana Tuhan ingin saudara berdiam, just wait, menunggu akan pertolongan Tuhan, anugerahnya, kebaikannya untuk kita sekalian. Dan Tuhan berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Maka Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa Allah itu akan menjadi Allah yang selalu akan menguatkan kita lewat anugerahnya di dalam segala sesuatu. Dan yang kelima, saudara sekalian, dalam segala hal kita mengingat akan janji-janjinya. Saudara kasih Tuhan, janji Allah adalah sebuah janji yang dia confirm berdasarkan kata-kata dan natur dia sendiri. Jadi janji Allah yang kita terima lewat firman Tuhan adalah sebuah janji yang dijamin berdasarkan perkataan itu sendiri, tetapi lebih dari itu berdasarkan natur dan sifat Allah sendiri. Seorang berkata A, jaminannya apa? Jaminannya adalah karakter daripada orang itu sendiri. Kalau dia adalah seorang yang jujur, yang benar, yang setia, dia tidak akan mengingkari perkataannya sendiri. Dia akan berjuang untuk menggenapkan apa yang dia katakan. Dan orang percaya sepanjang zaman itu bisa bertahan melewati kehidupan dan tetap bisa bertahan dan maju. Itu kenapa? Oleh karena mereka adalah orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Sekali lagi, saya kasih Tuhan, bicara soal anugerah, the theology of grace, teologi tentang anugerah selalu menjadi suatu hal yang saya saudara harus ingat. Itu bukan berasal dari kata A, kata si A, kata si B, even bahkan bukan kata gereja. Tapi berdasarkan dengan firman Tuhan. Allah adalah Allah yang beranugerah. Dan Allah itu ingin saudara hidup di dalam anugerah itu hari ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara. Allah ingin saudara mengalami anugerah itu. Itu sebabnya peganglah firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan. Yang menjadi pedoman, menjadi anchor, menjadi jangkar di dalam hidup saudara. Ketika gelombang kehidupan datang, pergumulan-pergumulan datang, saudara tidak bisa berpegang kepada apapun yang lain. Dan saudara berpegang kepada Allah lewat firman-Nya. Maka ingatlah firman Tuhan, ingatkan itu di dalam diri saudara untuk terus berpegang dari hari ke hari. Sekali lagi, kita dalam rangka Imlek ini, kita merasakan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Lebih lagi Alkitab mengajar kepada kita tentang Allah yang penuh dengan anugerah limpah disediakan bagi mereka yang mencari dia. Kiranya Tuhan akan berkati kita sekalian untuk merayakan Imlek, merayakan kebaikan Tuhan, merayakan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari-hari hidup kami adalah hari-hari di dalam anugerah Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyediakan anugerah-Mu di tahta-Mu yang kudus, yang limpah bagi setiap orang yang mencari Engkau. Kami bersyukur untuk keselamatan kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kami.
Sebuah keselamatan penuh dengan anugerah karena ditebus dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami diadop menjadi anak-anak Allah. Kami bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi kami adalah anak-anak Allah sendiri yang bukan cuma diberikan status, tetapi Tuhan memberikan kepada kami segala kasih karunia dan kasih-Mu. Dan kami mau bersyukur karena anugerah-Mu itu ada di dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam seluruh dimensi hidup kami. Kami bersyukur. Dan kami bersyukur juga bahwa anugerah Allah itu diberikan buat setiap kami ketika kami menjalani hidup kami hari ke hari. Bahkan di tengah-tengah segala penderitaan dan kesulitan yang kami hadapi. Kami hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan kesulitan, Tuhan. Tapi kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak sekali-kali ditarik daripada kami. Malahan seperti Paulus, di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah masa depan yang mungkin gelap buat dia. Dia bisa berkata bahwa anugerah-Mu limpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu penuh dengan kemuliaan, anugerah-Mu dicurahkan dengan penuh murah, kemurahan bagi kami sekalian. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam anugerah itu. Dan dikuatkan oleh anugerah itu. Dan didrive, digerakkan oleh anugerah itu. Kami melangkah lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Bicaralah kepada kami terus, Tuhan. Lewat firman-Mu, selesai kami mendengar firman ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa besar dan kayanya anugerah Tuhan bagi setiap kita. Dan anugerah itulah yang memampukan kita untuk terus melangkah di dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Marilah Bapak Ibu sekalian meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian melangkah dalam anugerah. Biarlah pujian ini boleh sungguh menjadi doa kita, menjadi kekuatan kita untuk tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala tantangan yang kita hadapi. Thank you.
Kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memberi. Di dalam segala situasi, keadaan kami, kami tahu pertolongan, anugerah, berkat Tuhan selalu ada pada kami. Dan kalau hari ini kami bisa memberi, itu juga berasal dari anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Terimalah pemberian persembahan kami ini Tuhan, kuduskanlah dan pakailah menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa berkatilah hidup kami pribadi, keluarga kami, dalam seluruh aspek hidup kami, secara pribadi, dalam iman, percaya kami, dalam kami mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Juga berkati usaha pekerjaan kami, berkati keluarga kami Tuhan, dan pakailah kehidupan kami, seluruh keluarga kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, marilah arahkan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan, sukacita Roh Kudus menyertai sekalian
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai, Bapak Ibu silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh bersama dengan Tuhan.